Kapolsek Metro Taman Sari, AKBP Erik Frenderis didampingi para kanit dan anggota jajaran Polsek Metro Taman Sari, bergabung dengan Bapak dan Ramil Taman Sari Mayor Infanteri Rohani dan anggota Koramil, pantau yang ikut membantu pendistribusian sembako kepada korban kebakaran. Di posko kebakaran, Jalan Talib 3, Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Teknis pembagian diatur oleh Kelurahan Krukut untuk dibagikan kepada masing-masing ketua RT yang terkena kebakaran, yaitu RT 7, 8, 11, 12, 13, dan 15. Kegiatan berjalan dengan tertib dan situasi kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.